guys, kembali lagi di Vlog Tutu. Program baru. Jadi sekarang di channel Fernalta ada konten Vlog Tutu. Di sini aku bahas suka-suka aku lah. Jadi tema kali ini aku mau bahas tentang pulang kampung. Salah Tutu, ini tentang Fernalta kalau jadi family friendly. Yang kau yang di belakang tuh. Libur aja kau. Ya itulah. Kau diam aja weh. Yang di belakang kamera jangan serosok keras kau binatang, mau kupecahkan tulang leher kau tuh. Oke, jadi di sini kita mau bahas apa jadinya kalau Fernalta jadi family friendly. Hihihi. Seperti yang kalian tahu guys, kalau di Fernalta itu serba toksik, seperti suka ngomong. Toksik kali lah kan guys, serem kali lah aku tengoknya. Aku berharap agar channel Fernalta nggak ada toksik-toksik lagi lah. Dan semoga semua hal yang memicu toksik di Fernalta dapat dihilangkan sekarang juga. Amin. Bukan gini juga lah. Ya, aku balik lagi guys. Kampret juga animatornya, suka-suka bapaknya aja. Kalau dilihat-lihat di Fernalta ini dari zaman dulu lah, kayaknya sopan kali lah. Sejak kapan ya dia jadi toksik? Sebentar aku cek dulu. Eh Tutu, kau nggak sadar diri kali kau? Kau yang bawa toksik ke sini Tutu. Emosi kali lah aku dibawa orang-orang di sini nih. Cemlapet semua aku tengok. Tapi mari kita survei beberapa orang. Kira-kira mereka suka Fernalta yang family friendly atau yang toxic guys. Let's go. Aku suka yang toxic. Kalau aku suka yang family friendly yang ramah lah. Kalau aku suka toxic lah. Family friendly. Family friendly. Oke guys, ternyata di luar dugaan pada mau family friendly ya. Kalau kayak gini, nggak ada lanjutku nanti, bang. Udah, nggak usah batalkan aja video ini, nggak usah upload, cok. Kesel kali lah aku, bang. Halo semuanya, nama aku Tutu. Di sini aku senang sekali karena banyak sekali teman-temanku yang berada di sini, loh. Wah, ada kupu-kupu yang lucu. Halo kupu-kupu yang lucu. Tutu. Ada apa kawanku Oren? Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini sedang menikmati taman yang indah ini, Oren. Wah, benar-benar indah ya, Tutu. Tentu saja, Oren. Tutu, bersediakah kamu untuk menunjukkan sekeliling taman ini kepada aku, Tutu? Tentu saja, Oren. Ayo kita pergi. Tapi setelah itu kita ke rumahku ya, Oren. Kita berjalan mengitari taman yang indah. Kita berjalan santai menuruni bukit. Di sana ada belah, di sini ada kupu-kupu. Semua di sini sangat berbahagia. Kita telah sampai. Wah, rumahmu besar sekali, Tutu. Tentu saja, Oren. Karena aku sangat giat bekerja mencari uang. Wah, hebat sekali. Hai, teman-teman. Kalian juga harus seperti Tutu ya. Giat bekerja mencari uang agar bisa kaya seperti Tutu. Kau mau minum apa, Oren? Ada apa saja ya, Tutu? Di sini ada teh manis, air putih, dan minuman bersoda. Wah, sepertinya aku memilih air putih saja, Tutu, karena tentu saja lebih sehat. Baiklah, Oren. Maaf, Oren, sepertinya air putihnya sudah habis. Tidak apa, Tutu. Baiklah, Oren. Senang bisa bertamu di rumahmu, Tutu. Terima kasih juga sudah berkunjung, Oren. Selamat tinggal, Tutu. Selamat tinggal.